kita sebagai akrab persaudaraan dalam bingkai generasi kedepannya. Ya, Mas Ridwa dimohon untuk masuk. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati dan banggakan, Kakanda Dr. Hadi Ilham Ali Sirajudin. Yang saya hormati Ketua Nada Komando Pejuang Merah Putih Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Laskar Merah Putih Indonesia. Yang saya hormati para kawan dan sahabat dari media dan ormas, dan para undangan yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu. Baik, alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billahi wajib. Kebesaran Allah pada hari ini kita diberikan inayah dan kekuatan untuk sama-sama hadir dalam dialog yang sangat seksi sebagai generasi penerus Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, di mana judul pada hari ini yaitu dengan tema Siri Nabace. Siapa tak tahu, siapa tak ingat, siapa tak lebih. Sebagai pembicara yang pertama adalah Kakanda yang tidak asing buat kita generasi, dan beliau akan memberikan kita aspirasi-aspirasi yang lebih baik sebagai generasi muda untuk Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar, sehingga kita bisa melihat dan melihat mindset yang selama ini adalah opportunities kepada orang yang di ujung angkasa sana. Baik, untuk menghargai waktu kepada Kakanda, dengan ini saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai adinda saya Ketua Laskar Merah Putih Indonesia yang hadir bersama seluruh jajarannya, yang sama saya hormati Ketua Komando Pejuang Merah Putih Provinsi Sulawesi Selatan, dan adinda saya banggakan dan saya cintai Muskar, moderator, hadirin undangan yang sama berbahagia serta teman-teman media. Alhamdulillah, tidak kata selain rasa syukur kita yang paling pantas kita ungkapkan siang hari ini, selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena siang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam suasana silaturahmi. Siang hari ini saya mendapat kesempatan hadir sekaligus bersilaturahmi dan berdiskusi dengan terkait dengan kultur budaya Bugis Makassar, siapa kan tahu, siapa kan ingat, siapa kan lebih. Itulah komitmen yang merekat di masyarakat Sulawesi Selatan, bahwa ada rasa malu yang pedas, ya. Siri itu malu, pace itu pedas, ya. Kira-kira seperti itu terjemahannya. Yang ketika kita melakukan sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan kultur budaya kita. Terus ada yang tanya, Kak, ini Pak Dhani, ya saya sebut saja namanya, bukan semuanya, kamu kata kultur. Ini Pak Dhani tidak bisa jaga kultur masyarakat Sulawesi Selatan. Kami masih tahu, kalau memang itu memang iya, karena pasti dia tidak bisa menjaga kultur budaya murka. Kenapa? Karena dia bukan orang Sulawesi Selatan. Yang salahnya itu kita kasih ruang dia untuk jadi pemimpin di Makassar. Salahnya enak, kenapa dia pilih dulu jadi wali kota. Ya, ya. Nah, artinya kalau orang punya komitmen terhadap kultur budaya, adat istiadat, maka dia mesti menjaga itu semua. Bagaimana menjaganya? Dia harus ikut tatanan seperti budaya, sifat orang Makassar. Kalau Bugis Makassar mandar toraja,
komitmen Sirena Pace itu kuat sekali. Sudah tidak tahu si bakalnya sekali lagi. Saling mengingatkan, saling memberitahu, saling memberikan sesuatu yang baik. Saya bersyukur ya, selama 10 tahun saya memimpin Kota Makassar, saya tidak punya muluk-muluk dalam pendekatan kepada masyarakat. Saya membawa diri saya dengan sesederhana mungkin. Makanya waktu saya keluar dari pesantren kehidupan, dijemput kira-kira 3.000 orang itu ke lapas bilang, Pak Ilham bikin apa selama 10 tahun jadi wali kota? Dalam perjalanan saya sebagai kepala, sebagai pegawai di lapas mulai 32 tahun, mulai dari Aceh sampai di Makassar ini, tidak ada narapidana dijemput seperti Bapak ini. Saya katakan, saya juga tidak buat apa-apa, saya tidak tahu apa yang saya buat. Tetapi, baru saya sadar bahwa sederhana dalam konteks sebagai seorang pemimpin, ketika dia mampu mempertahankan, ya, melakukan komitmen pendekatannya dengan kultur budayanya, maka itu. Saya selalu mengatakan, mengelola pemerintahan itu bukan sesuatu yang susah. Gampang itu mengelola pemerintahan. Filosofinya cuma dua. Yang pertama, kasih senang hatinya rakyat. Yang kedua, jaga perutnya rakyat. Jadi dua aja yang dijaga. Jaga perut dan di atas perut. Di bawah perut urusan masing-masing. Akhir-akhir. Setelah itu baru saya pemerintah. Bagaimana kita jaga perasaan di masyarakat? Kasih senang dia, kasih bahagia dia. Kalau dia senang bahagia, pasti dia akan ingat kalau dia akan senang. Tapi begitu kau singgung perasaannya, apalagi kau singgung budayanya, maka kau tidak akan diperhitungkan. Itu yang terjadi sekarang. Kalaupun ada orang yang bertahan dengan kondisi itu sudah disinggung perasaannya, nah itu kita pertanyakan, sejauh mana komitmen budayanya dia di sini? Kan tergantung dari penilaian orang. Bongkar, begitu saya dipojokkan dengan kata-kata yang kurang sedap, ya, dia merasa terpanggil. Kenapa dia merasa terpanggil? Dia merasa bertanggung jawab. Saya dalam perjalanan hidup saya tahu orang ini kok bisa menjawab seperti ini, makanya merasa terpanggil untuk meluruskan apa yang harus dia lakukan. Assalamualaikum. Tak kering ya? Lanjut ya. Jadi kalau orang-orang kemudian tidak mampu menjaga ritmenya untuk menjaga kultur budaya, dia akan tergeser dengan sendirinya. Makanya kalaupun sekarang dalam konteks sekarang masih ada orang yang memberi apresiasi, pasti itu dibalik itu ada kepentingan-kepentingan. Tapi kalau seperti kita semua, seperti Adinda saya bongkar yang luar biasa, saya pun tidak tahu, begitu dia nonton video dan sudah telepon, saya tersinggung ini kak. Saya tersinggung kenapa gitu? Artinya itu yang tadi kelihatan. Bahwa saya dengan bongkar berteman sudah 30 tahun, ya. Kemudian ketika ada hal seperti ini, muncul sirinya. Muncul rasa dendamnya, muncul rasa malunya. Kenapa orang yang seperti yang namanya Pak Iyas kemudian diperlakukan seperti ini, padahal dia jelas arahnya seperti apa dulu. Nah itu bukan. Tapi kalau orang tidak memang tidak memahami, ya, tidak memahami terhadap dirinya, apalagi itu tadi saya bilang kasus satu, kita berharap kita menerapkan kultur budaya. Kalau dia memang bukan orang Sulawesi Selatan, ini salahnya kita, karena dia memang bukan orang Sulawesi Selatan, salahnya beta. Seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi saya kira ini terkait dengan agenda politik kita ke depan di Sulawesi Selatan, 12 kabupaten kota. Nah, itu sosok yang betul-betul memahami Sirena Pace, kemudian memahami kultur Bugis Makassar, yaitu Sipakatau, Sipakaliger, Sipakalupi. Kalau itu melekat pada diri masyarakat, ya, orang-orang calon pemimpin itu kami Andi Muhammad Akbar Amir Sultan Aliyah
Raja Tawlong yang ke-19 akan membawakan dengan judul Siri Napace. Kepada beliau, dengan ini saya silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Saya disempatkan hadir di sini dan kita bisa bersama-sama. Tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita sebelum tumalak yang kungasih. Ikambe tomang kasaragan punan tasiri. Pace sen di pabulo sebatangan. Pasaba pace ya angkibolo ing sirita. Pasaba sirga angkibolo ing adatta. Maimaki abulo sebatang abanang kebo kera si tongka-tongka. Tabi meraja. Punna kulagar di batkeri Pak Wali. Kebetulan saya dengan Pak Wali satu letting. Di mana satu lettingnya? Pada saat beliau diangkat menjadi wali kota, saya juga dilantik menjadi megawar Raja Tawlong ke-19. Itulah sehingga saya satu letting dengan beliau. Dan alhamdulillah, kemudian Pak Wali juga yang menandatangani pengukuhan lembaga adat Kesultanan Kerajaan Goa Tawlong Makassar. Berarti Pak Waliku punya sirik napace di kota Makassar.